Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan calon Perdana Menteri di negara ini akan kekal disandang kaum Melayu. Kerajaan akan melaksanakan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599 sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk perjalanan 3 hari sebelum perayaan. Kementerian Kesihatan diminta menggunakan 5 langkah strategi untuk mengawal penularan kes COVID-19 termasuk penggunaan semula aplikasi MySejahtera. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.